Kalian udah tahu belum sih? Apa itu komandan? Dituduh menjual barang bukti narkoba. Hah? Akhirnya ketahuan juga tuh. Maksudnya tuh orang yang pada nanya-nanya. Ini masa komandan jual barang bukti? Enggak tahu ini. Sempurna. Udah berapa? Lima. Tiga lagi. Apa? Sempurna. 7 ya? 8. Oh ya, 6, 7. 8 sempurna. Kita sampaikan deh maksudnya. Kalian cari tahu aja ya, pokoknya semua ada di situ. Jangan sampai ketahuan, oke? Oke. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cinta ku tak tahu. Seperti malam yang asik, buat apa suruh yang punya pohon duit? Saya serius ini nanya, di mana Andre? Di Mako, Pak. Di Mako, Pak. Ditahan, Pak. Kenapa tidak lapor saya? Ya, kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dijemput sama Propam dan katanya Komandan Andre didakwa dengan kasus narkoba. Iya. Menjual barang bukti, Pak. Narkoba? Iya. Iya, Pak. Oh. Kamu nggak apa-apa? Oh. Menuntut agar 1. Andre Taulani diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian, lapor, Pak. 2. Menjalankan proses hukum selanjutnya sebagai terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan saya serahkan kepada majelis hakim. Saya keberatan yang mulia. Berapa kilo? Boleh saya taruh gak ini? Berdasarkan saksi, bukti, dan fakta pengadilan, Anda dinyatakan ngasihin buku ini nih, ini pakai bahasa Perancis. Gue nggak ngerti, yang ngerti itu bukan gue, yang ngerti kayaknya Beno dah. Beno kan domba Eropa. Oh iya. Pastinya bisa juga ngobrol sama Beno pakai terapi kambing. Beda bahasanya. Oh beda ya. Gue mah kambing Rawamangun. Oh. Bahasa Perancis ini. Iya. Bahasa lokal. Perancis, Pak. Lo ngerti, Pak? Gue baca. Ada sini, kira-kira sini, Casablanca. Kok parfum? Kenapa komandan nitipin buku ini? Nggak tahu, Pak. Keadaannya bagaimana yuk, Pak Komandan yuk? Keadaannya sih... Bibirnya jadi nggak? Ya ampun. Ya, sakit banget. Sakit dia. Ya. Badan. Badannya. Badan kenapa? Pada bentol-bentol semua. Ya kasurnya. Karena kasur. Kebetulan saya jenguk dia jam 9 malam ke atas, jadi pada gatel. Kalau pagi udah hilang, Pak. Gitu. Kasurnya berarti itu. Terus, Pak, dia selalu ngomong gini, sempurna, 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 sampai 8 kali. 8 kali? Iya. Gimana itu? Yuk, rambut lu kenapa begitu sih? Kenapa sih? Ini kan model baru, tahu dalamnya ada gundu. Ngomongin apa? Komandan. Kayaknya ada sesuatu dah. Dia kayak ngasih kode dah ke kita. Pak Wendy denger kan? Gimana? Dengar. Apanya? Dengar. Iya, kode apaan? Dia selalu nyebut kata, ya Bapak aja dah. Elah kan nonton. Lang, cerita lah. Jadi kata komandan, dia sering nyebutin kata sempurna berapa kali yuk? Berapa ya, Pak? 8! 3. 8! Ini 5-nya lu gak lihat? Oh iya. Apaan? Tapi di dalam sepatu megar gini. Pak, besok ikut saya ke Tajur ya. Kenapa emang? Kita beli sepatu baru. Iya, udah dekil banget, Pak. Udah kekelet. Ya namanya kerja. Iya, Pak. Kan dipakai ke mall. Kok lu udah keluar dari penjara, bukan ditahan lu? Iya, benar. Ya kan gua dinyatakan tidak bersalah. Alhamdulillah. Iya. Kok bisa? Lah kok lu gak satu kecewa sih? Lu bebas gimana sih lu? Mana sih lu? Gak penasaran, penasaran. Ya emang gua gak ngapa-ngapain. Gua ke ruangannya komandan itu cuma mau ngambil minyak anginnya ke komandan. Jadi udah bebas nih? Udah. Ya udah kamu di rumah aja ya. Kamu gak usah ke kantor. Iya, yeah, oke. Siapa tadi kak? Hesti diancam sama orang gak dikenal. Hah? Kok bisa? Gak tahu, ancamannya sama banget sama orang yang tadi gua temuin di jalan nih. Gua mesti tampol sama helm. Wah, kok bisa, Pak Dika? Tadi gue naik motor dipepet-pepet sama orang gak dikenal. Terus tiba-tiba ditampol, terus sama diancem. Lu gak usah ikut-ikut, pokoknya lu diem aja. Hesti juga diancem hal yang sama.
Wah. Mungkin ini ada kaitannya sama kasus komandan nih. Lu ditampol dua kali? Iya. Keren. Kenapa? Apa kok keren? Tiga kali dong. Kayak nanggung gitu. Kalau dua kali kayak nanggung gitu. Satu, dua. Nanggung. Gak enak. Gantung. Iya. Kasihan orang yang lomba lari. Satu, dua. Gimana? Gantung. Ya gimana ini tadi tampak. Beda sama lomba lari. Iya. Cuman ancamannya gitu, lo gak usah ikut-ikut. Pokoknya lo diem aja. Kenapa yuk? Ngapain? Lo abis ketemu komandan? Lo abis ketemu komandan kan? Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Komandan. Terus? Di dalam juga ada Pak Wendy. Tuh ada buku. Ini bahasa dikasih, Prancis. Ini bahasa Prancis. Tipin buku. Terus kata Ayu, dia ngomong sempurna sampai 8 kali. Hah? Ngapain? Ngapain? Lah, si lolinya bocor, Pak. Coba benerin lagi. Ngintip ya, Bang? Wih. Tangan dalam lu projen aja. Ada quote-nya, Bang. Enak aja lu. Projen aja, tuh. Aduh, meleduk. Silata. Udah siap? Sudah. Siap. Mari kita analisa. Oke. Okay. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tak tahu. Ini meleduk ya. Asik, buat apa suruh yang punya pohon duit? Malang joget. Ini di analisa pesan tersembunyinya. Oh, komandan bilang apa di penjara? Sempurna. Sempurna. Sampai 8 kali, kali, Pak. Sempurna sampai 8 kali. Oke. Sempurna itu kan isinya 16. 16. Eh, ada yang 12, Pak. Ada yang 12. Ini analisa dari gua. Ini analisa dari gua, jangan dibantah. Tolong. Ya udah kita dengerin dulu. 16 kali 8 berapa? 128. Kita buka halaman 128. Gokil. Apa katanya? Wah, banyak kebon di situ. Kok bisa? Halaman? Bukan halaman. Halaman rumah. Tapi apa lagi? Ada si Botita. Nah, soalnya cuma tulisan bahasa Prancis. Iya, gua enggak ngerti kalau bahasa Prancis. Oh, ini kan ada yang di bold, ada yang di bold nih tulisannya nih. Oh iya. Ngapain lo? Dia balik lagi. Iya, Bang. Iya, Bang. Gua udah diri. Ini di buku ini di halaman 128 ini ada beberapa kata, benar. Ada beberapa kata yang kalau lo enggak sadarin di sini bold. Ya. Apaan sih? Gua tulis dulu ya. Ya. Kata-katanya gimana, Bang? Bold. Hah? Yang mana? Bold. Bolot. Itu bolot. Oh. Malah pakai kaos kaki tipis lu. Ini kata yang pertama. D akord. Wen, lu suka tari sih waktu SMA. Kenapa emang? Tulisan lu bagus. Iya bener. Makasih bang. Lo yang nulis deh. Oke. Okay. Kata selanjutnya adalah Bertrand. Kekecilan. Pak Surya, Bertrandnya sekarang udah gede. Oh, tulisannya kecil itu. Okay. Oh, Bertrand sekarang udah 7. Bertrand. Pakai D. Selanjutnya Ans, ANS. 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 Wagon. Wagon. Aporte. Aporte. Apaan tuh? Terus Guesclin. Guesclin. Ausuji. Ausujet. 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 Guesclin. Oh, ada Louis. Di sorry. Sebelum. Oh, ada Ichi. Abis ini. Pak Wendy. Ya. Perlu Bang Bopak buat kacamata? Enggak usah. Ichi, Louis. Louis. K.
kita ambil satu huruf aja dari masing-masing kata ini. Jadi clue-nya adalah denden denden. Dia ngambilnya yang ini. Ngambilnya yang depan. Di bah bawah bawah gilang. Hah? Di bawah gilang. Apaan? Di bawah gilang. Enggak ada. Di sel lu kali. Oh iya. Sel ada apaan di sel? Coba lang lihat lang. Kagak. Ada sesuatu enggak? Empel coba lang di enggak ada. Coba lu tengkurap lagi tadi kayak tadi. Kayak kodok dipasangin petasan ya? Ih, jahat banget. Gua pernah lagi. Kodok dikasih petasan. Tutup kalengket. Ih, jahat banget. Waktu masih kecil. Di bawah gilang apaan, Pak? Apaan di bawah gilang? Coba di pinggir-pinggir kursi. Diraba, lang, diraba. Ada enggak? Oceh. Oh, guys, ini guys. Apa? Mana? Gimana, Sur? Jangan didudukin! Itu udah pernah ngomong. Oh iya, gua lupa. Namanya sial mah ada aja, lah. Lu nemu apa? Masa kita mah sial? Hah? Lu nemu apa? Banyak grenjel-grenjel gitu. Hah? Lu kalau ngopil jangan taruh di bawah, napa? Enggak sih. Iya. Iya. Jorok. Bantu. Hah? Jreng. Kunci. Orang mengek. Iya, Bang. Ada kunci. Kunci apa? Ah. Kunci apa? Aku ingat. Jadi waktu itu aku pernah disuruh beli. Matanya ke sini. Beli apa? Ayo, aku ambil dulu ya. Lang, temenin nyari lang, biar cepet lang. Ayo. Wah. Terus apa hubungannya sama kunci, sama sebuah kotak, sama kasusnya komandan? Siapa tahu klunya ada di situ. Iya. Oh, dia udah ngumpulin bukti. Ya, ilah pindah. Saya serius ini nanya. Siapa? Di mana Andre? Di Mako, Pak. Di Mako, Pak. Ditahan, Pak. Kenapa nggak lapor saya? Ya, kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dijemput sama Propam dan... katanya Komandan Andre didakwa dengan kasus narkoba. Iya. Menjual barang bukti, Pak. Narkoba? Iya. Oh. Iya, Pak. Oh. Kamu enggak apa-apa? Oh. Seksi amat sih, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak Irjen? Oh, Gilang nggak ada. Nyari apa, Pak? Mana yang ditahan? Lagi di toilet. Kenapa, Pak? Maksud saya Pak Andre. Pak Andre mana? Oh, Pak Andre nggak ditahan di sini, Pak? Kan di Mako. Di Mako, Pak. Mako di mana? Mangkok? Bukan. Mako, Pak. Daerah yang lagi tumben, Pak. Apa tuh? Mumpung Perubutun. Gila! Atau kamu jangan bercanda. Atau ya, mungkin dipindahkan di daerah yang lagi nempel. Lah itu. Gancit. Kamu jangan bercanda ya, saya komandan kamu ini. Siap, Pak. Tadi kalau enggak ada daerah. Ada. Atau ke daerah itu, Pak. Apa? Yang lagi dicat rambut. Apa? Pondok Pinang. Yang jelas, nanti kamu saya pindah semua ya. Iya, Pak. Pak Dika, kasih tuh Pak Dika yang jelas. Ada di rumahnya Pak Taro, Pak.
Bintaro. Bintaro. Oh, Bintaro. Kalau cewek Bintitaro. Kalau cewek Bintitaro. Kali lagi salah, saya pindah. Siapa? Saya bilang saya pindah, saya pindah. Siapa? Siapa? Di Mako, Pak. Kantor pusat, Pak. Sama. Oh, nikah, nikah. Iya. Kamu kayaknya tidak serius dengan jawaban-jawabanmu. Hah? Kamu bisa pindah. Kamu pindah. Kamu di sini. Oh. Aduh, aku dipindah. Untung gua enggak dipindah. Ya, ilah pindah. Saya serius ini nanya. Di mana? Di mana Andre? Di Mako, Pak. Di Mako, Pak. Ditahan, Pak. Kenapa enggak lapor saya? Ya, kita enggak tahu, Pak. Tiba-tiba dijemput sama Propam dan katanya Komandan Andre didakwa dengan kasus narkoba. Iya. Menjual barang bukti, Pak. Narkoba? Iya. Oh. Iya, Pak. Oh. Kamu enggak apa-apa? Oh. Sinetron kan gitu. Kalau gini. Iya, iya, iya. Kan khawatir. Kan di sinetron kalau udah ada yang begini kena. Iya, saya kan khawatir. Iya, benar. Iya, Pak. Betul, Pak. Saya khawatir sama komandan kamu ini. Iya, Pak. Lu jangan main. Walaupun saya atasan, tapi saya kok khawatir sama anak buah saya. Iya, siap, Pak. Ya? Iya. Maaf, Pak. Banyak yang tidak khawatir komandan sama anak buahnya, tapi saya... Banyak sih, Pak. Iya. Saya komandan yang benar ini. Iya, Pak. Ya? Siap. Lihat sama saya. Kenapa? Siapa tahu gak tahu. Kalau gak diminta jangan. Siap. Terlalu inisiatif ya orang. Orang gak kenapa-napa digaruk. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan, Pak. Belum ada bukti-bukti yang jelas apakah Pak Andre terlibat narkoba atau tidak. Kenapa lu nutup gua? Ya siapa tuh mau bersin. Tapi lu bisa garuk. Tapi di sini tidak ada yang berkongkol kan dengan Pak Andre? Bersekongkol, Pak. Beda, Pak. Kami beda kongkol. Tadi saya bilang apa, Mang? Bapak ya. Bilangnya berkongkol, Pak. Oh iya, bersia. Bersengkongkol. Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Gak ada, tidak. Pak. Kita tidak tahu apa-apa. Kita semua sudah diperiksa dan hasilnya bersih, Pak. Saya tidak mau dengar. Kasus Pak Andre ini sudah melebar. Siapa? Ya. Kalau gitu, walaupun tidak ada komandan Andre. Iya, Pak. Saya nggak tahu siapa yang mau jadi komandan. Terserah. Ide, Pak. Saya aja. Saya nggak setuju, Pak. Kenapa? Ya, lu. Oke, gua nggak jadi komandan. Nggak, Pak. Lu gampang terpengaruh. Saya nggak mau, Pak. Kenapa? Nggak mau. Kenapa kamu? Kamu kan paling tua di sini. Ya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya paling muda, Pak. Udah terserang penyakit. Udah. Masa melambung gampang banget, gampang banget. Ya. Nanti gampang. Insentifnya saya akan naikkan. Iya, Pak. Pak, saya bekerja melayani masyarakat. Saya tidak butuh insentif-insentif itu. Insentif. 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 Saya nggak butuh-butuh kayak gitu. Ya. Insentif, ya. Saya ikhlas, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, ada apa tiba-tiba Bapak inspeksi ini, Pak? Saya mau membersihkan kops kita ini. Ya, ambilin sapu. Tahu, kops? Bukan membersihkan itu. Tapi kan kemarin kami tentu bersalah, Pak Irjen. Berkelah apa? Tidak mungkin bersalah, belum tentu bersalah. Ya, Pak. Siapa saya? Pak Komandan Andre. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Bapak bukannya orang yang sering banget jadi polisi di sinetron? Ya. Katanya, ketahuan, katanya ketahuan. Bapak ini... Nyamar gue ketahuan, nyamar gue. Nyamar gue ketahuan. Katanya Bapak polisi sinetron? Jangan main-main saya bilang. Siap, Pak. Sekali lagi jangan main-main sama saya. Yap. Boleh bercanda, nanti. Ya, Pak. Sekarang jangan. Baik. Saya mau serius ini. Ya. Tapi, dah? Pak, Bunda Inul di mana, Pak? Kali lagi. Oh, salah orang. Oh, iya. Kali lagi nanti saya pindah sini ya. Ya jangan, Pak. Sini aja. Gigi bukan lagi. Kaki gua. Sorry, banyak. Sakit ya? Enggak, Pak. Bang Ucup sehat, Pak. Sehat memang. Baju dia bukan. Malah baju. Ya sudah, kalau begitu.
jaga kop kalian, jaga tempat kalian. Bapak jadi Irjen jangan-jangan karena sering jadi polisi di sinetron, Pak. Betul. Tergantung honor. Honor dikit ya jadi kapten. Ya agak gedean jadi Irjen. Oh. Ya. Isi minyak tanah, Pak. Ya. Masa bagus-bagus pakai baju gini, nanti tendang-tendang pakai deng. Gue ngerasain lagi. Saya beli minyak tanah. Siap. Siap, Pak. Oke? Ya, Pak. Laksanakan tugas kalian dengan baik. Siap. Siap. Kalau tidak, saya akan potong gaji kalian semua. Jangan, Pak. Ya? Ya, Pak. Siap. Siap, laksanakan. Kok tumben gak ada apa-apa dia datang? Bener. Lo perhatiin gak pada? Kenapa? Jalannya tegap banget begitu keluar. Kenapa? Gua yakin bukan karena dia anggota kepolisian. Tapi? Bajunya keketatan. Badannya tegap. Emang badannya tegap. Ketarik. Iya. Iya. Hah? Ini dia boxnya. Ini kotaknya. Hilang. Tahu-tahu. Yuk. Coba buka. Kuncinya tadi mana? Mana kuncinya yuk? Enggak pakai tombol. Kunci. Dari kan kuncinya sama Bapak. Siapa yang masukin ke kantong gua nih? Lalu lah. Lagi. Pikun. Coba buka. Buka cepetan. Sian Pak Komandan loh. Aduh. Main. Biar lancar ya? Ya. Ya. Wah, takut karatan dah. sebentar. Kalau isinya bom gimana? Ya. Mundur. Ayo coba. Siapa nih yang mau buka? Kalau gini kita tentukan aja deh. Gua aja. Oke. Okay. Ben, tapi nanti kalau kamu kenapa-napa? Makasih ya, Pak. Ayo langsung, Pak. Orang ditahan. Orang kalau di belakang tuh di belakang. Wen, jangan gue aja. Jangan gue gitu dong. Wen. Ini pernah nonton film ke sini orang? Jangan lu sendirian. Karena kita bertiga laki-laki kita yang rela berkorban. Iya, kita perempuan. Ayo kita undi siapapun yang keluar harus buka. Iya. Oke? Okay? Okay. Keluar. Jangan panjang, yang panjang jaga. Oke lu. Kan bilang bapak enggak? Kamu sih lagi bukan ditarik malah dijamin gitu. Gue pendek sumpah. Bener sih. Aku berpikir apa kira-kira isinya? Oh gitu. Kalau itu apa tadi? Gitu tuh apa? Bertemu. Iya, aku bertemu. Itu kenapa itu kalau begitu? Iya. Itu adalah kode. Oh, kode siap-siap. Tidak ada apa-apa. Oh. Kenapa itu? Enggak apa-apa. Lu jangan banyak gerak. Gua mau buka. Selesai. Fokus, main di fokus. Ya, udah diem. Fokus. Kan gak ada yang ngagetin. Ya gambaran. Foto Pak Irjen. Pak Irjen Dwi? Iya. Ini lebih jelas. Tutupin yuk. Pak Irjen yang duduk di situ. Kan cerita saya gak keluar. Kan gak tahu tadi. Iya. Ada Pak Irjen. Lah, ini kan yang diduga bandar narkoba. Gila banget punya siapa sih? Hah? Barang-barang orang properti. Gak usah diomongin. Gak penting juga. Kan bener. Fix. Kayak orang lagi transaksi. Iya. Ini kan bandar narkoba. Oh iya? Berarti? Iya kan? Iya. Tersangkanya? Jangan-jangan Pak Irjen yang justru jual barang bukti. Oh no. Oh no. Oh no. Drink. Oh no. Oh no. Oh no. Drink. Menuntut anggar. 1. Andre Taulani diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Lapor, Pak. 2. Menjalankan proses hukum selanjutnya sebagai terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibacakan
dan saya serahkan kepada majelis hakim. Saya keberatan yang mulia. Berapa kilo? Boleh saya taruh gak ini? Silakan berdiri. Udah. Orang tuh kalau sudah duduk suka lupa berdiri. Wow. Iya. Silakan duduk. Iya. Makasih, Pak. Pak ada. Maman. Ya. Mohon izin mau nanya. Nama panjangnya Maman Wiladatika. Taman. Taman. Mau nanya. Katanya nama panjangnya kalau jodoh emang enggak ke Maman. Aduh. Tuan Andika. Iya. Kalau enggak salah nama lengkapnya Andika Kau Datang Kembali. Andika Kau Datang Kembali. Udah. Aduh, saya apa ya? Pak Maman, katanya panjangnya Mancing Mania, Maman. Mantap. Kita serius. Sidang kode etik. Etik, Pak. Etik. Bukan kode etik, Pak. Bukan etik. Kurang jaksel. Kurang jaksel. Surat elektronik tulisannya gimana? Email. Apa salahnya kalau saya sebut etik? Oh, itik. Berarti saya kebelet iik dong nih. Makanya gak boleh iik sembarangan. Oh iya. Biasanya, Pak Maman, nyanyiin lagunya dong. Yang mana? Tadi itu. Pak RT dan Bu RT, Mamanan. Yang bener ya. Kemarin, Maman datang. Paman. Tolong Bapak, kapan dicagur, topinya dibuka. Kapan dicagur? When artinya apa? Kapan? Oh iya, kapan dicabut? Iya. Pak, saya nggak mau buka, Pak. Lagi proses nunggu, jelek banget. Tapi kalau Bapak maksa buka, 50. Apa? Bisa. Baik, kita serius sekarang. Bapak AATT, tolong. AATT. Abdel Ahrian, temannya teman. Oh iya. 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 Baik. Sekarang langsung kita panggilkan terdakwa untuk sidang etik ini, Bapak Andre Taulani. Ding. Gerak. Hormat. Gerak. Gap. Gerak. Saya nggak narik. Silahkan duduk. Komandan gimana sih? Dulu nyari-nyari kursi nggak dapat, sekarang dikasih kursi nggak mau. Pak Hakim dan penuntut, kapan saya akan disidang? Sudah tiga bulan mendekam, belum juga dapat panggilan. Kapan seriusnya ini? Oh iya, baik, maaf Pak. Silakan Tuan AATT untuk menyampaikan apa tuntutan terhadap terlapor kita ini. Baik, saya akan bacakan tuntutan untuk Bapak Andre Taulani. Saya Abdul Ahrian, selaku Wakatibda. Apa itu, Pak? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Ada bau-bau instansinya ya. Selaku penuntut umum atas kasus pelanggaran kode etik. Tadi kan udah dijelasin. Kode etik kepolisian Lapor Pak yang dilakukan oleh nama Andre Taulani sebagai komandan Lapor Pak. Kalau lapar, Pak. Lapor Pak. Iya, lapor pok gitu. Menuntut agar satu, Andre Taulani diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian Lapor Pak. Bagus juga idenya. Dua, menjalankan proses hukum selanjutnya sebagai terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan saya serahkan kepada majelis hakim. Saya keberatan yang mulia. Berapa kilo? Boleh saya taruh gak ini? Bang, jangan bawa kekuat. Bang, jangan bawa kekuat. Iya,
Barbel. Ya ngapain bawa barbel? Tadi mau bawa barbel lu. Beratan lah. Saudara, Anda hampa dengan penjelasan dia? Hampa. Paham. Tidak mengerti. Berarti tuntutan dia benar? Tidak, saya mempunyai pembelaan, Pak Hakim. Tahu nggak sih kalau kode etik itu tuntutannya ada empat? Apa, Pak? Pemindahan jabatan. Pemindahan ke tempat lain. Pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ini sangat berat tuntutan beliau. Tuntutannya pemberhentian dengan, tidak hormat. Berarti kesalahannya sangat biasa di luar. Biasa, Pak. Tapi apa yang dituntut oleh penuntut ini belum ada kebenarannya. Saya bisa membela diri, Pak. Saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Izin. Boleh, Pak? Silahkan. Kalau izin biasanya ada amplop. Ya, sudah izin kan pakai amplop, Pak. Iya. Sampai hakim aja gue yang lempeng ini. Kepada yang terhormat YTH. Iya benar, Pak. Yang terhormat YTH. Iya benar kan? Iya. Ketua sidang etik lapor, Pak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ya kan bertanda tangan di bawah ini. Iya. Maksudnya di atasnya. Di kertasnya. Iya. Nama Andre Taulani sebagai jabatan KLPNY. Apa itu? Komandan lapor, Pak. Nih. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh Bapak Penurut, maka... Penuntut dong. Penuntut, Pak. Kok penurut? Oh, maaf, Pak. Oh, typo, typo. Diulang, Pak. Diulang, Pak. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh Bapak Curut... Agak ini disleksia. Gimana sih, Sur? Coba tolong dirubah deh. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh Bapak Tukang Tutun. Atau ini. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh Bapak Penuntut. Nah, kok gua bener? Berarti nggak dibenerin. Kalau Anda tidak benar, Anda nggak akan duduk di situ, masih di penjara. Nah, iya, Pak. Maka saya akan mengajukan nota pembelaan. Satu, bukan dua. Betul. Iya. Iya. Pak, kalau gini masukin aja deh, Pak. Bahwa saya tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut. Tiga. Dua. Baru dua. Dua. Setelah satu. Iya. Ya. Memulihkan hak saya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabak. Memulihkan hak saya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabol. Inilah nota pembelaan yang saya bacakan dan serahkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada ketua sidang agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak. Hormat saya, Andre Taulani. Gak usah hormat. Hormat ya, saya. Kalau hormat situ, baru. Ya. Ya, boleh, Pak. Masukin aja sama Pak. Berdasarkan saksi, bukti, dan fakta pengadilan, Anda dinyatakan... paham, tapi kami juga mempunyai bukti-bukti yang sebaliknya. Jadi itkup. Bukti-bukti yang sebaliknya, bahkan kami juga sudah mempunyai saksi kunci. Kunci apa, Pak? Kunci Inggris. Akan dihadirkan saksinya? Akan dihadirkan di sini. Tolong dikeluarkan. Masukkan. Dia kan di dalam. Oh iya benar. Harus keluar kan? Iya. Yeah. Kenapa bantah saya? Maaf.
Mau dihukum? Maaf Pak Wendy. Bukan. Baik, saudara saksi. Dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Jalannya. Ini siapa sih? Taksi. Taksi. Taksi lo sendiri. Taksi. Siapa yang datang ini? Iya. Anda yakin ini? Saksi Pak, benar Pak? Iya Pak. Pak, jangan ada tembok STM. Kamu kan dulu, habis lulus lulusan. Iya, benar. Bapak benar saksi di sini? Iya Pak. Bukan Bapak borongan baja ringan waktu itu? Bukan. Baja ringan lagi. Baik. Karang tengah banyak tuh. Namanya siapa Pak? Abdul. Oke saudara Abdul, apakah Anda bersumpah bahwa ucapan dan apapun yang keluar dari moncongmu itu? Aduh, orang habis senjata dong. Benar dan tidak dibuat-buat? Benar Pak. Apakah Anda kenal terdakwa? Kenal. Barangan. Kapan gua kenal? Sama Komandan Andre Tolani. Kenal di mana? Udah lupa Pak kenal di mana. Udah lama. Bohong berarti dia. Lu cari yang udah masih inget gih. Tapi Bapak orang ditawar jawab. Suka berhubungan dengan Pak Andre. Beli narkoba sama Komandan Andre Tolani. Saya keberatan yang mulia. Keberatan. Lagi lagi. Apa ya? Masih aja lo. Tuh mau ngomong tuh bang. Silakan. Saya kependekan yang mulia. Makanya ikut otopedi. Komandan. Komandan juga pernah jual. Saya tidak terima. Saya tidak pernah merasa menjual narkoba kepada dia. Anda berkata. Tapi kepada orang lain jual. Jual. Tenang. Iya ini, saya dijebak nih Pak Di. Dah kok dijebak? Oleh teman sendiri atau oleh dia? Oleh dia nih. Saya bisa buktikan karena saya juga mempunyai saksi kunci yang bisa menguatkan alibi saya. Siapa saksi kuncinya? Saksi berdiri. Deh, kok berdiri? Ada di sini. Siapa Pak? Dia lagi. Berdiri. Dia namanya saksi. Andika, tolong bantu gue. Siap. Andika, lu keberatan gak? Betul, ketiga. Jangan megang. Jangan saksi keberatan. Izin yang mulia. Silakan. Kok dikeluarin? Kan jadi seksi. Kan biar jaksel, etik itu jadi itik, saksi jadi seksi dong. Hei, sini dulu, main pergi-pergi aja, sini dulu. Mau kemana? Mau pulang, Pak. Iya, kok main keluar aja. Nanti dulu dong, sidang ada aturannya. Kayak udah habis nongkrong, udah ada perlu. Mohon maaf, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Iya. Sebentar, mohon maaf. Ini bapak ini buru-buru, mungkin dia ada kelingan jadi saksi di tempat lain. Itu saksi nikah, beda. Padahal yang kalau mau keluar, izin dulu jangan orang lagi ribet terus mindik-mindik. Kita curiga. Bapak, silakan kalau memang mau keluar sekarang, karena sudah selesai menjadi saksi. Yang mulia, izin nggak? Silakan. Saya boleh nggak ngelempar jalur sepeda kepalanya dia? Silakan. Jalur sepeda lagi. Saya permisi keluar. Iya, silakan. Nah, gitu kan enak. Gitu kan, silakan. Silakan Pak Dika, belok komandan. Oke, siap komandan. Sebelum saya memberi kesaksian di hadapan yang mulia dan juga jaksa penuntut, saya siap kasih ini. Apa? Kasih sampah. Kok sampah? Ya kan harus di sampah. Sumpah. Anda banyak yang nyiapinnya ya. Emang gitu. Nama lengkapnya Andika Tolani. Iya, nama lengkapnya Andika Tolani.
Andika prepare protokol. Saya rasa komandan saya ini kena politik cicak. Dalam instansi ini. Maksudnya? Kan biasa cicak kalau yang terancam kepalanya, yang diputus ekornya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pelakunya adalah atasan dari komandan saya. Dan komandan saya hanya dijadikan pion saja untuk dimusnahkan. Maksudnya kambing guling? Kambing hitam! Bisa sih. Dan saya bawa buktinya, mungkin yang mulia bisa cek. Ini adalah foto-foto yang tadi, orang yang memberi kesaksian tadi. Ini ngapain? Buat yang mulia. Kok nggak ada amplopnya? Amplop! Ini bukti. Ya. Di situ saya sertai juga dengan bukti-bukti. Pak, ini nggak ada amplop mulu sebenarnya. Dia hakim apa tukang sunat anak sih, Pak? Pak Mantri. Di salon mana nih, Pak Dika? Masa? Kok di salon? Dia ada mobil. Mengkilap banget salon. Salah lihat. Ini mobil. Ya. Mobilnya. Tapi ngeliat lu beda. Ya. Mobil. Anda kenal orang ini? Itu adalah yang tadi memberikan kesaksian di sini, Komandan. Dan yang satunya? Dan yang satunya adalah Pak Irjen Duyan. Dua orang? Enggak. Sebentar, Pak. Itu dua orang? Iya. Dua orang? Iya. Duyan itu dua orang? Satu, Pak. Satu, Pak. Dwi, kan? Iya, iya. Dia anak kedua. Dia anak kedua. Iya. Dan di situ saya sertakan bukti transfer di rekening Bapak Irjen bahwa memang transaksi penjualan barang bukti berupa sabu-sabu itu dilakukan oleh Pak Irjen. Dan di sini komandan saya hanya dijadikan kambing hitam saja. Sebentar, Pak Hakim. Saya boleh bertanya kepada saksi? Silakan. Boleh? Boleh. Ya, tapi saya nggak mau. Saudara Andre Taulanai. Taulani, Pak. Huruf belakangnya I atau Y? Y. M ketemu Y, bacanya apa? Nai. Mai, kan? Nai. Berarti Taulanai, kan? Ganti aja, Pak, jadi I. Saksinya lain lagi, Pak. Ya udah, Taulanai. Oke. Saudara Andre Taulanai, pemilik akun @andretaulanai74 dengan pengikut 3,7 juta, banyak untuk jadi gubernur tuh nggak jadi-jadi. Wow. Bapak bisa aja. Berdasarkan saksi, bukti, dan fakta pengadilan, Anda dinyatakan... Jeng. Anda bebas. Komandan. Kamu tuh saksi, badanmu saksi, badanmu saksi. Saksi. Pak Andika, saya boleh pinjam barbelnya nggak? Kenapa? Saya mau keberatan. Kok bisa diputus bebas, Pak? Tidak ada bukti-bukti yang kuat yang mengatakan dia yang memperdagangkan. Narkoba itu. Dan kemarin nggak pernah jual sabu-sabu. Nah. Dia jualnya lawak, dia narkocak, bukan narkoba. Halo, selamat datang. Selamat datang di hotel kami. Kami menyediakan kolam renang isi susu di mana supaya manis. Iya. Teman-temanku. Ya. Tak ada kata yang bisa aku ucapkan. Ya enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Kita udah ngerti kok. Ini lagi mau ucapin terima kasih. Oh, iya. Tak ada kata yang bisa aku ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama. Atas kepedulian dan juga terharu, Komandan. Bingung mau ngomong apa, saya. Ya. Siap, Komandan. You are a very kindness. Thank you. Gilang. Komandan. You are very sweet. Surya. Yes, Komandan. You are very cool. Yes, thank you. Wendy. You are very hot. Dika. Mariani. You are very Mariani. Ayu. You are very cute. Everything is gonna be alright. Yes. Semuanya akan baik-baik saja setelah komandan bebas. Semuanya udah bebas. When I'm in jail.
siapa lagi nih yang... Aduh, dia datang lagi. Udah dong Pak, ini kan udah semua udah beres. Jangan ada masalah lagi lah. Mohon maaf, ini ada masalah baru. Aduh Pak. Pak. Apalagi sekarang, udah malam padahal ini masih... Pak. Udah malam ya? Iya Pak. Ya udah masalahnya selesai. Selalu bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Iya Pak. Pasti saya dimaafkan ya. Iya. Pak Abdul juga memaafkan kita semua. Iya. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Kami dari sinetron gara-gara ucapkan.